Pemirsa NDWS TV, salam dari Rizky Ramadan yang akan mengajak kita berbincang-bincang masalah soal teknologi informasi dan prospek pengembangannya dalam aneka industri yang akan menimbulkan pertanyaan terutama bagi generasi milenial. Nah, saat ini saya sedang bersama Bapak Erik Hadi Saputra, Eskom MEng, sebagai inspirator dan motivator di asal kota Sibolga yang berdomisili sekarang di Yogyakarta. Nah, menurut catatan saya, Bapak Erik ini adalah tamatan SMU Matauli angkatan pertama tahun 1994 dan melanjutkan kuliah dan kerja di Universitas Amikom Yogyakarta sejak tahun 2002 jadi dosen dan sekarang menjabat sebagai Direktur Kehumasan dan Urusan Internasional. Nah, untuk Bapak Erik sendiri, bisa Pak kita jelaskan lebih jelasnya lagi latar belakang ya. Kita di kota Sibolga ini. Ya, makasih Rizky dan pemirsa N2S TV. Saya sekolah SD, SMP, SMA di Sibolga. Tahun 97 akhirnya ke Yogyakarta sampai sekarang. Nah, hari ini memang dalam masa semingguan liburan dan lebaran ya di Sibolga. Saya rasa Sibolga itu tetap ngangenin ya. Jadi kita luangkan waktu, usahakan lebaran tetap balik mudik ceritanya. Nah, kesan yang pertama Bapak dapatkan melihat kota Sibolga ini setelah Bapak itu pergi keluar kota bertahun-tahun gitu ya. Pak ya, untuk mungkin bekerja dan di sana Pak ya. Nah, kesan dari yang Bapak dapatkan di Sibolga ini apa Pak? Ya. Sibolga itu konsistensi nilai-nilai pesisirnya itu kuat ya. Walaupun di kota besar kita itu melihat banyak bangunan besar, kemudian perilaku masyarakat yang sangat heterogen ya. Sibolga itu tetap menjadi satu warna nilai-nilai pesisir sendiri yang orang ke situ tuh pasti ingat pantainya, pasti ingat ikannya, pasti ingat bagaimana budaya ramah pesisirnya, menyapa orang, ya kan? Kalau dilihat dari perkembangan kota mungkin saya rasa tidak begitu ya, tetapi budaya ya, value penerimaan antar beragama, kemudian suku ya. Jadi orang itu bisa menerima orang itu dengan sangat mudah, bersahabat dengan orang. Ya karakter-karakter masyarakat pesisir ya. Kalau di Jogja mungkin pagi hari jarang kita lihat orang sarapan kok di kedai, di apa ya, di kafe, di warung. Mereka cenderung sarapannya di rumah, ya kan. Kalau di Sibolga ini kan senang orang ketemu orang di kedai kopi, ngobrol sama keluarga. Itu jadi satu keunikan sendiri ya. Saya nggak bisa bandingin antara kota besar. Saya lihat Sibolga itu lebih mempertahankan nilai-nilai kemasyarakatannya. Value adatnya itu masih kentara. Jadi kalau datang ke Sibolga mau lihat kotanya, sayang. Lihatnya adalah value-nya gitu. Nah, di sini Pak, yang paling Bapak kangenin nih di kota Sibolga mungkin dari tadi kan Bapak berbicara budaya. Ya. Nah, dari makanan khas Sibolga sendiri, yang paling kangen dari Bapak itu apa Pak? Kalau saya ikan sombom ya. Ikan sombom khas Sibolga itu ikan sombom, ya? Saya sama istri sangat suka ikan sombom, ikan paca, sate apalagi ya. Kalau di Jogja mungkin kita lihat hampir semua warung jualannya gudeg. Kalau sini hampir semua kedai kopi ada satenya kan. Nah itu saya rasa satu yang menarik ya. Kemudian sayur batumbu ya kan, ada mie goma gitu Pak ya. Mie goma ya, mie yang memang spesial menurut saya. Jadi beda, kalau di sana mungkin orang anggapnya seperti mie Aceh ya, tapi kan rasanya jelas berbeda ya gitu, Rizky ya itu. Nah pemirsa, bicara soal teknologi, kita akan bertanya-tanya kepada narasumber kita saat ini. Nah, dalam acara liputan khusus N2S TV. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti Pak ya. Ya. Nah, sekarang Rizky mau bertanya Pak ini, pengertian teknologi informasi oleh milenial itu bagaimana Pak? Ya, teknologi informasi itu diartikan sebagai bagaimana teknologi yang sekarang itu bisa mempermudah orang untuk mendapatkan hal apapun ya yang berkaitan dengan informasi. Dulu kita kalau mau ngobrol ya dengan Rizky, itu kan harus telepon, SMS pun, atau email. Sekarang, dalam waktu yang sangat cepat, kita bisa video call. Video call bisa. Kita bisa share apapun, ya kan. Artinya bahwa
teknologi sekarang itu sangat mendukung orang untuk mendapatkan informasi dengan sangat cepat. Kerinduan kepada keluarga bisa lewat video call, ngobrol sama teman, kejadian satu detik aja di seluruh daerah di Indonesia atau di seluruh dunia, orang bisa langsung tahu seketika. Dengan orang langsung mengirimkan videonya, gambarnya, baik lewat grup, lewat WhatsApp, atau di story-nya masing-masing. Orang bisa langsung lihat. Makanya sekarang, milenial ini saya lihat, mereka memang melihat bahwa teknologi ini ada dua hal nanti. Bisa membantu mereka untuk mendapatkan informasi yang sangat cepat, tapi juga mereka harus sadar, dengan adanya teknologi yang begitu cepat, ada yang namanya penyaringan informasi. Masyarakat informasi sekarang kadang-kadang nggak bisa membedakan ini benar apa enggak. Kita nggak tahu nih, dari seseorang ngirim kita, begitu ada satu yang bikin kita emosional, kita langsung share. Padahal ternyata nggak benar. Hoax nah, gitu, Pak ya? Kita bisa berita bohong ya, berita palsu, hoax ya. Nah, makanya ada yang namanya penyaringan. Baca dulu dengan benar, jangan langsung menganggap, wah ini ada satu yang genting, langsung share. Maka ada yang namanya kontrol ya, kontrol pribadi, sehingga kecerdasan masyarakat dalam masyarakat informasi itu, orang bisa memilah mana yang benar gitu loh. Dicek mana dan yang recheck gitu, Pak ya. Cek benar gitu loh. Karena bagaimanapun dengan istilah masyarakat sekarang, anak muda sekarang, ada masyarakat nyata dan ada masyarakat informasi. Zona interaksi sosial ya. Ada sekarang zona interaksi digital, media sosial. Orang boleh ngomong apapun. Orang boleh cerita apapun ya. Nah, yang saya lihat adalah informasi itu harus dimanfaatkan benar, bahwa ini sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan membangun branding secara pribadi. Loh, di contoh misalnya ya, di Indonesia itu kan terkenal dengan media sosial, ya, YouTube, kemudian Facebook, kemudian ada Instagram, ya, WhatsApp. Orang akan tahu kita siapa itu dari apa kita publish loh. Saya masih segini, tampilkan gambar meme gitu. Orang udah langsung tahu kepribadiannya Mas Rizky dari apa yang diposting. Makanya kenapa media yang kita punya, medsos kita, sebenarnya saya lebih sarankan dia harus punya tema. Temanya misalnya, kalau teman saya itu ada yang suka temanya makanan. Jadi dia itu isinya cuma dia dan makanan. Ada yang suka temanya fashion. Pokoknya yang terbaru dari fashion, mode ya. Ada yang suka alam. Ya, dia fotonya dengan alam. Baratnya melambangkan sifat ya, kita gitu. Jadi kan? Kayak melambangkan kepribadian. Kayak Mas Rizky contohnya dengan fotografi. Ya. Ya, oh ini orangnya suka fotografi nih. Atau sesuatu yang membuat nilai bahwa orang tahu itu adalah kita. Nah, bisa bayangkan kalau yang kita publish adalah sesuatu yang negatif. Sesuatu yang nggak konsisten. Nggak punya tema ya. Sembarang aja. Maka orang pasti akan melihat, ini orang kayaknya punya nggak konsisten dengan kepribadiannya, nggak konsisten dengan karakternya gitu. Nah itu Mas Haji. Nah mungkin Pak dari yang kita dapatkan itu kan banyak perkembangan-perkembangan teknologi nih bagi kaum milenial sendiri, ya, Pak. Nah ya. Untuk kaum milenial sendiri seharusnya itu bagaimana untuk melakukan apa perkembangan teknologi itu, untuk maksudnya bagaimana cara dia untuk memanfaatkan teknologi ya. Itu Pak? Jadikan teknologi itu mempermudah kita. Jadikan teknologi itu untuk membuat kita semakin kaya pengetahuan. Di teknologi itu kita bisa belajar banyak hal. Misalnya ini kita punya YouTube. Kita bisa belajar banyak loh dari channel YouTube. Di sekolah kita nggak dapat informasi ya. Misalnya tentang satu pelajaran. Kita boleh loh cari YouTube-nya. Kita dengar informasinya lebih kuat. Animasi di situ banyak sekali. Kita mau tahu tentang sesuatu, orang bisa langsung cari tuh di situ. Jadi jadikan di situ sebagai sarana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap. Dan tentunya tidak hanya satu ya, karena kalau satu, saya punya kekhawatiran pembenaran pada satu hal, kalau itu adalah satu yang negatif, orangnya jadi kayak termakan informasi yang salah ya. Tapi banyak hal, saya mau belajar agama, banyak nih ustadz-ustadz yang terkenal di sana yang bisa kita belajari. Belajar ilmu pengetahuan. Guru, banyak guru-guru yang memposting tentang pelajaran apapun lewat sana, bimbingan belajar, kita baratnya bisa banyak. Belajar otodidak. Iya, kita gitu, bisa kan? Belajar dari situ kan. Misalnya kayak jadi bagaimana presenter, teknik komunikasi, kita bisa banyak manfaatkan itu. Nah, sayang informasi yang ada ini, teknologi yang ada ini kita hamburkan hanya untuk sesuatu yang hanya sekedar candaan saja gitu loh. Lancar candaan bolehlah kita sesekali bercanda, tapi kalau semuanya isinya candaan, ngerjain orang,
kemudian meme yang nggak pas. Iya, kalau orangnya benar, kalau orangnya tersinggung, banyak follower tapi banyak haters, banyak yang nggak suka, itu ngapain? Kita akan berperang di dunia digital, di dunia maya, dan itu jadi nggak bikin nyaman kan. Nah, bagaimana teknologi ini memberikan manfaat buat kita, knowledge kita jadi kaya, dan kita itu bisa memberi banyak kontribusi buat banyak orang. Untuk bisa bermanfaat, kita bisa lakukan itu. Nah, pertanyaan yang ketiga, Pak, ada istilah 4.0. Ya. Bagaimana penjelasan dari Pak Erik sendiri, Pak? Ya, bicara revolusi industri 4.0, orang sekarang harus siap dengan Internet of Things. Bahwa kebutuhan koneksi sekarang itu kan luar biasa ya. Rizky, pasti coba bayangin. Kalau ketinggalan dompet, itu mungkin masih oke lah ya. Tapi bayangin kalau ketinggalan HP. Kalau di kota-kota sekarang, kalau anak-anak milenial, itu banyak yang sekarang transaksinya pakai dompet digital ya. Ya. Dia tahu GoPay, dia tahu Dana, mereka tahu OVO. Yang semua dananya digital di situ. Transaksi apapun dia tinggal scan. Betapa pentingnya Internet of Things. Jadi orang itu bahwa komunikasi lewat jalur internet ini kadang-kadang membuat semua kehidupan itu jadi terjamah ya. Di kantor pasti pakai, kemudian di pekerjaan, di sekolah, bahkan untuk kita pribadi, kan cek email, kemudian transaksi, semua bisa dengan itu. Nah, sehingga akhirnya masuk era, namanya disruption management, era disrupsi, di mana orang itu mulai tidak hanya masuk kepada komunikasi sosial, tapi juga masuk ke komunikasi digital. Era disruption ini kan kalau kita bilang era gangguan ya, sesuatu yang kadang-kadang kita kok bisa ya begitu cepat, kok bisa ya kayak gini gitu. Siapa yang bisa menduga ketika orang transaksi semuanya ada di handphone? Iya kan, nggak ada yang duga. Mungkin beberapa tahun lalu nggak ada yang duga, tapi sekarang semua bisa dilakukan lewat handphone. Transaksi tinggal scan, apapun tinggal ada di sini. Nah, lebih cepat gitu, lebih ya? Cepat semuanya. Rizky bisa dapatkan simple apapun. Gitu, termasuk nyari jodoh juga orang mulai banyak di sini nih ya. Mulai banyak orang. Jadi bagi yang Johan, jomblo bertahan. Ya. Aplikasi-aplikasi di mobile, kemudian sosial media, itu bisa loh kita manfaatkan. Nanti Rizky bisa nih, Pak. Oh, ini bisa. Jodoh. Update status ya. Mungkin aja satu yang ya bikin emosional, ya kan? Bagaimana mau nikah? Engkau aja masih belum jelas. Oh, gitu. Gimana, ada komen nggak? Jadi ya lain sih akan banyak kan. Nah, ternyata membuat orang itu untuk interaksi di sana itu tuh butuh yang namanya pertama ya. Memang masing-masing orang punya ada persepsi ya, persepsi. Jadi ibarat pisau lah. Ini bisa tajam, manfaat buat kita bisa tajam, akhirnya negatif buat orang lain. Jadi teknologi itu di situ. Kalau saya sih generasi sekarang pilihlah yang punya manfaat. Itu bisa bangun persepsi loh itu ya. Yang kedua, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini akan membangun value. Sesuatu itu belum tentu loh harganya mahal karena barangnya. Mahal itu bisa jadi tergantung siapa yang promosiin. Satu botol air mineral, siapa bilang harganya hanya 4.000? Dipegang oleh seorang artis, ditandatangani, harganya bisa jadi 500.000. Dipegang oleh host terkenal NWS TV, Rizky, tanda tangan, harganya 4.000 jadi 100.000. Ya, kenapa orang beli? Karena ini bukan lagi sekedar air minum, ini adalah value-nya, tanda tangan orangnya. Makanya mengapa di revolusi industri ini kita harus cerdas, kita harus dekat dengan sesuatu yang memberi value pada kita. Nah, yang ketiga, kita harus siap bahwa dengan adanya revolusi industri ini, orang itu akan terjadi perubahan sifat. Anak jadi cuek, ya kan? Coba kalau udah pegang handphone. Makanya sekarang ya orang bilang generasi menunduk. Iya. Mana namanya handphone? Jalan nunduk. Kenapa? Karena fokus ke handphone. Karena maka kadang-kadang anak-anak kecil tuh mereka lebih gampang jadi emosional ya. Karena udah lihat YouTube, tayangan YouTube, dikit-dikit untuk nenangin orang tua juga tahu, untuk anaknya tenang kasih aja YouTube. Padahal di situ kan kontennya kan nggak sama ya. Semua kontennya kadang-kadang ada yang konten baik, ada yang kadang-kadang jahilin. Jadi anak kadang-kadang jadi jahil, anak jadi sering ngerjain orang, mukul orang. Nah, itu kita harus siap nih dengan perbedaan sifat di situ. Apalagi tetap dikontrol juga gitu, Pak. Betul. Apalagi Mas Rizky ya, misalnya mau mencari calon gitu ya.
sifat misalnya wanita. Wanita itu pingin dimengerti tanpa harus beritahu. Loh, sementara sebagai laki-laki dikasih tahu aja nggak ngerti, apalagi nggak dikasih tahu. Nah, maka di sini harus ada kecerdasan. Nah, ya, yang keempat, tentu di revolusi industri ini orang harus terus punya motivasi. Motivasi buat apa? Buat belajar bahwa teknologi perkembangan ini bukan dianggap sebagai satu ancaman, tapi sebagai peluang. Kita kerja lebih gampang. Sekarang misalnya humas tidak mesti harus humas di ketemu orang ini ya, ada humas di media sosial, ada humas di media digital. Orang bisa masukkan aplikasi lewat apapun. Jadi artis sekarang nggak mesti harus daftar dulu nyanyi di TV. Sekarang artis YouTube banyak. Ya. Saya punya teman tuh, dekan Fakultas Ilmu Komputer, ibunya dekan, ayahnya dosen di Universitas Gajah Mada, tanya anaknya, cita-citanya apa? YouTuber. YouTubers. Loh, apakah ini salah? Tidak. Banyak loh dari mereka yang punya follower, yang menghasilkan banyak kekayaan dari iklan. Penghasilan lah gitu. Penghasilan ya. Dari situ. Dan itu adalah sesuatu yang nggak bisa dipungkiri oleh kita di era revolusi ini sekarang. Jadi Internet of Things akan banyak membantu orang. Nah, sekarang tinggal orangnya yang memilah. Mungkin memiliki dampak positif dan negatif. Pasti, juga, semua gitu. Itu pasti ada positif, ada negatifnya. Orang menikah juga gitu kok. Ada negatifnya. Cuma positifnya lebih banyak. Gitu. Oke. Okay. Tergantung cara pemakaiannya gitu. Ya. Oke. Okay. Mungkin selanjutnya Pak, pertanyaan yang keempat. Ada anggapan yang mengatakan industri teknologi informasi ini akan mempersempit ruang gerak pasar tradisional. Nah, tanggapan Bapak sendiri bagaimana? Kalau dibilang mempersempit, mungkin karena banyak orang mulai memindahkan transaksinya ke online. Gitu. Ya. Tapi ini kesempatan sebenarnya buat pasar tradisional. Saya punya teman loh di Malaysia itu. Jualan mangga. Ya, jualan mangga. Online. Dan harganya lebih kompetitif. Dia foto mangganya bagus, ya. Dia tawari dengan harga mahal. Orang beli kok, orang pesan loh. Nah, jadi kalau kita sikapi ini menjadi satu ancaman buat pasar tradisional, justru kita harus melihatnya, ini jadi suatu peluang buat pasar tradisional mempublish apa yang dipunya. Berpikir ke depan gitu. Iya, jual bawang. Bawangnya di foto bagus. Ahli fotografi kita undang. Presenter ternama, Rizky Ramadan, kita undang. Kita promosiin nih, bawang, sayuran, dengan video yang bagus, dengan foto yang bagus, orang akan tertarik kan? Sekarang orang beli, bisa kirim, kemudian dia bisa pesan lewat itu. Nah, maka butuh nih, yang di pasar tradisional, kalau hanya berharap pada ketemu orang, mungkin merasa ada, wah jadi nggak laku nih. Kita bisa manfaatkan media commerce, media web, media aplikasi sosial, untuk mempromosikan, tentunya kalau punya anak, ya share terus. Nggak rugi loh. Kita bisa, bahkan justru lebih terkenal tuh. Cuma pedagang sayur online. Paket aja gitu. Ya, pedagang cabai online. Bisa juga, kita jadi, ini, belajar bagaimana bekerjasama dengan tenan-tenan besar ya. Dengan distributor-distributor besar. Misalnya masukkan rumah, supermarket, barang kita. Sebenarnya apa yang bikin orang tertarik? Kemasannya gitu loh. Kita jual kerupuk peyek. Udah kerupuk peyek, masukin plastik. Kelihatan nih bekas-bekas minyaknya. Iya kan? Orang pun jadi malas. Tapi kalau kerupuk peyek, kita masukkan dalam sesuatu yang kering, dibungkus dalam kemasan yang sangat bagus. Harga yang tadinya 10.000, 25.000 orang mau beli. Jadi oleh-oleh kasih bolga. Itu tinggal bagaimana packagingnya kok. Luar negeri kenapa mereka hebat? Karena mereka sangat pandai mem-package, ya, mem-packagingnya. Nah kita nih kadang-kadang, adalah asal lah. Penting sih. Jadi beda loh, ya kan? Ya ini cara kita. Ya. Coba kalau kita lihat air mineral di gelas dengan di botol, ukurannya yang kecil hampir sama loh, 240 mili dengan 330 mili. Tapi coba tanya harganya. Berbeda, karena di botol kemasannya lebih praktis, lebih simpel, orang bisa bawa kemanapun. Kita masuk ke rumah makan nih. Kenapa di restoran jualan satu es teh? Itu harganya bisa lebih mahal. Dibanding orang yang jual es teh hanya di warung kopi biasa. Karena di restoran mereka kece, mereka package. Senang, lebih bagus gitu, Pak, ya? Ada sapaan, selamat datang, terima kasih, mari apa yang bisa dibantu. Mereka meramu itu menjadi satu komunikasi yang
lebih enak, lebih baik, lebih empati sama orang. Nah, kita anggap bahwa dengan adanya teknologi ini, kita berharap orang yang tadinya masuk di pasar tradisional mulai nih berpikir, mulai belajar nih. Tak punya anak, keponakan, atau mungkin orang lain yang bisa ngajarin. Kita package dengan sangat bagus, kita foto dengan sangat baik, kita upload, kita share kepada orang. Seperti teman saya itu, jualan mangga, tapi pesan dari mana-mana. Kenapa? Karena dia pandai mengemasnya. Bisa juga. Jadi jadikan ini sebagai peluang gitu. Kalau dijadikan semua ancaman, semua jadi ancaman tuh. Nah itu nanti akhirnya yang masuk ke dalam pikiran kita adalah persepsi negatif. Apapun negatif, nggak hanya teknologi, Rizky aja datang, oh nih, sini jual lagi nih. Mesti mau ngutang ini. Nah, itu sih ketemu orang aja negatif jadinya. Tahu sifatnya langsung. Ya? Langsung. Jadi karena dia udah langsung menganggap semuanya jadi pasti punya ancaman gitu loh. Oh ini bagus tapi kan yo cuma kayak gini. Oh pintar tapi kan yo ya semua jadi salah. Nah, maka kita mulai mengembangkan ini. Jadikan sebagai satu peluang lah. Tetap harus ada ya. Tetap ada ancaman, kemudian pasti itu ada kelemahan, tapi kan kita bisa ambil dari sisi opportunity-nya, ya, peluang baru ya, menjadi satu anu ya, keunggulan buat kita. Gitu, Rizky. Oke, Pak, mungkin bisa kita berikan pesan-pesan kepada kaum milenial yang ada ya. Khususnya di Kota Sibolga ini, Pak, tentang memanfaatkan informasi teknologi itu sendiri, Pak. Ya. Saya melihat dengan adanya teknologi ini kita harus melihat ini sebagai peluang yang bagus. Generasi muda harus terus belajar. Banyak orang-orang hebat karena mereka belajar. Banyak orang-orang sukses satu karena mereka mengikhlaskan dirinya sukses. Emang ada orang yang nggak ikhlas dirinya sukses? Ada. Ketika ditawari sesuatu dia merasa kamu nggak bisa. Ah, bukan kamu itu ya, angannya itu. Kamu nggak bisa itu dah. Ah, ya hal yang seperti ini akhirnya membuat dia gimana? Karena apa? Karena selalu ada peluang, ada opportunity ya. Jadi kalau kita mau sukses, kita kumpulkan energi kita positif, mau mencoba. Karena sekarang yang besar, dulu mereka kecil. Dan sekarang yang kecil, dulu mereka nggak ada. Jadi kalau mau sukses, belajar terus, perkuat energi positif, dan mau terus sharing pada banyak orang, coba terus, coba terus. Itu tinggal nunggu waktu kok. Bisa 10 tahun, bisa 15 tahun. Yang penting apa? Suksesan kita, kehebatan kita sekarang, apa yang kita punya sekarang, bisa ngasih manfaat buat banyak orang. Nanti masyarakat Sibolga jadi hebat semua tuh. Gitu. Amin. Seperti presenter N2S TV. Makasih, Ki. Ini terima kasih atas waktu Bapak yang ya. Kita telah berbincang-bincang terkait dengan teknologi dan informasi, Pak ya. Mungkin kita lihat, kita dengar sama-sama ya pemirsa, tadi telah dijelaskan oleh Pak Erik bahwasanya informasi dan teknologi perkembangan zaman saat ini memiliki banyak manfaat. Tergantung kita, cara kita untuk memanfaatkannya bagaimana. Nah, seperti yang kita dengar tadi, ada katanya dapat cari jodoh gitu, Pak ya? Ah, bisa. Buat Johan ataupun jomlo bertahan ya gitu. Jomlo bertahan. Karena jomlo itu keadaan, single itu pilihan. Bisa cari jodoh lewat media sosial. Bisa. Oke. Pemirsa, demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Erik Hadi Saputra. Tetap bersama kami tim N2S TV, liputan khusus. Sampai jumpa.